Oke, teman-teman, kali ini kita lagi berada di dalam game Brookhaven. Nah, kali ini kita nggak bikin cerita, kita nggak review-review tempat ataupun tempat rahasia, kita nggak nyobain glitch, melainkan kita ngapain? Kita akan mencoba TikTok Hacks Brookhaven. Iya, kita akan mencoba TikTok Hacks Brookhaven yang katanya lagi meresahkan, coy, ya. Jadi kita penasaran, coy, seperti apa meresahkannya. Ya udah, sebelum kita cobain TikTok Hacks Brookhaven, kita bakalan coba review juga satu tempat rahasia yang katanya sih baru diupdate beberapa hari yang lalu, ya. Ada tempat rahasia juga. Nah, kita bakalan cobain, coy. Ya udah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ya udah, kita langsung ke rumahnya aja. Kita ke Vakan 11 aja langsung nih. Yuk. Yang paling dekat, coy, ya. Nah, jadi tempat rahasia baru yang baru diupdate tuh katanya di rumah yang kuning ini. Rumah kuning. Kita bakalan cobain, coy. Seperti itu. Oke. Pertama-tama buat untuk membuka rahasianya kita butuh sesuatu alat. Kalian tahu apa? Apa tuh? Yaitu laptop, ya. Oh, laptop. Nah, oh, kita butuh laptop. Ini agak canggih, coy. Buka rahasianya itu butuh laptop, coy, ya. Harus pakai laptop. Ya udah, kalau begitu kita bakalan coba langsung masuk aja. Pertama-tama kita akses ruang rahasia yang sudah diketahui, ya. Oh, kita ke ruang rahasia. Ke ruang rahasia yang udah diketahui sebelah sini. Oke. Nah, jadi rahasia barunya tuh berada di sela-sela dinding ini. Nih, BTW kita nggak bisa akses apapun di sini, ya, karena kita belum buka tempatnya. Untuk membuka dindingnya tuh kita harus memencet tombol yang berada di atas sini, Tan. Tuh. Iya, ada tombol yang itu warna hitam itu. Tapi ya, buat mengaktifin tombolnya kita butuh laptop. Kita keluarin laptop, pencet F. Nah, dia bakalan F. Nah, sudah laptopnya pasti akan berwarna hijau, coy, ya. Setelah laptopnya berwarna hijau, kita bakalan coba duduk di 4 kursi ini. Pertama-tama kita duduk di sini dulu, satu. Yang kedua kita duduk di sini, terus keliling aja, terus kita duduk di sini, terus selanjutnya kita duduk di sebelah sini. Ritual dulu, coy, ya. Habis itu kita coba lihat tombolnya langsung menyala seperti itu, coy. Nah, itu, ya. Baru habis itu tombolnya kita klik, set, sudah diklik. Nah, sudah diklik langsung aja kalian arahin ke pojok sebelah sini, coy. Nih, sebelah sini. Hop. Dadah. Wow. Ini dia ruang rahasia terbarunya, teman-teman, ya. Tapi ya, ruang rahasianya cuma ada sebuah laptop, meja dan kursi doang, tidak ada apa-apa lagi. Ini ada tulisannya, kita baca dulu tulisannya. I did know the truth in the beginning. Okay, they came when I was a child. Okay, saya nggak tahu maksudnya apa. Terus ada foto, property of the FBI. Berarti ini adalah laptop dari seorang FBI, coy. Ya udah, kita bakalan coba teropong itu, ya. Kita pengen tahu, coy, fotonya, coy. Foto si FBI itu apakah masih sama atau udah beda, coy? Okay, kita cobain. Oh. Sepertinya ini FBI yang ada di bioskop itu, ya. Oh iya, bioskop. Oke, seperti itu doang, teman-teman. BTW boleh kalian coba. Ternyata ini adalah rahasia terbaru dari rumah Brookhaven, ya. Ya udah, nggak ada rahasia lagi. Kalau begitu langsung aja kita lihat TikTok hacks-nya, teman-teman, ya. Seperti apa? Let's go. A few moments later. Oke, kali ini kita bakalan cobain, ya, yang katanya TikTok Hacks Brookhaven yang meresahkan itu, coy. Pertama-tama kita sudah ada di video yang pertama, kita tonton bersama-sama terlebih dahulu. Nama TikToknya tuh Leos PLXnet, ya. BTW kalau kalian punya TikTok silahkan dilihat aja, atau kalian mau follow terserah. So, oke, kita bakalan coba lihat nih, tuh tulisannya awesome. Oh, tentang speed game. Take out a car and a drive. Oke, to the graveyard. Apa graveyard, ya? Nah, pertama-tama kita ngeluarin mobil golf, kuburan. Baru ke kuburan. No, sekarang kita ke batu nisannya, coy. Dan ditulis Squid Game. Squid Game. Dan apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Gimana ceritanya? Gimana, weh, gila. Kita ulang lagi. Oke. Penasaran, cuy. Oke, pertama-tama kita ngambil mobil golf, ya. Harus mobil yang ini. Terus kita hilangin mobilnya, kita langsung ke kuburan yang tembus itu, ya. Baru kita tulis namanya Squid Game. Dan yang
terjadi. Keren sekali, ini adalah rahasia ya TikTok Hacks-nya coy. Boleh kita cobain ya. Cobain yuk. Oke, kita cobain coy. Pertama-tama kita ngeluarin mobil golf nih ya. Tuh. Yuk, naik. Ini cuman bedanya kita bertiga ya, dia sendirian tadi. Oke. Selanjutnya kita bakalan coba langsung ke kuburan. Set. Hop. Hilangin dulu mobilnya. Hilangin dulu mobilnya. Dan sebelah sini kita tulis yang namanya Squid Game ya. Nah, Squid Game coy. Oke, pakai huruf besar Squid Game. Oke, set seperti itu. Baru tuh ya udah ketulis Squid Game. Baru kita masuk dan tidak ada terjadi apa-apa teman-teman ya. Tadi itu dia bisa coy ya. Gimana caranya? Pusing saya liatnya. Pantesan dibilang meresahkan. Tertipu. Ya ampun. Tertipu dasar ya. Squid game. Dari mana jalannya bro Kevin? Tembus ke Squid Game. Masuk kuburan langsung ketemu. Itu red light green light ya. Ya udah, boleh kita lihat lagi dia coy. Penasaran saya lihat komennya. Ada dari ini komennya. Wow, saya enggak bisa. Sama Bang, saya juga enggak bisa, Bang. Oke, Squid Game. Emang enggak bisa karena itu bukan Squid Game di Broke Heaven. Wow. Oke, it's not real. Oke. Tuh ya. Really enggak tahu lah pokoknya bahasa Inggris enggak ngerti. Tuh mantap sekali. Ada yang ngamuk-ngamuk pakai bahasa Spanyol atau bahasa apa nggak tahu lah tuh coy. Ada yang pakai bahasa Arab sampai saking keselnya ya. Ya ampun. Nah ini ada yang sedikit pintar dari Squid Game, dari Squid Game 29 ya. I know you leave the game and you play Squid Game. Ya, seperti itu. Saya pun juga bisa. Oke, kita praktekin sekali lagi. Ayo. Oke, pertama-tama tuh kita dari mobil golf ya. Nah, kita ulangin lagi dari mobil golf. Jalan. Berhentiin mobilnya yang benar. Berhentiin mobilnya di sebelah sini ya. Nah, baru kita ilangin mobilnya seperti ini. Hop. Baru ininya kita tulis lagi Squid Game tuh ya. Squid Game. Hap. Baru kita zoom. Berhasil sampai ke Squid Game tiba-tiba. Nah, kalau dia bajunya hijau, kalau saya bajunya merah, langsung red light, green light, red light, pecah kepala. Udah. Enggak apa ya, yaudah. Next videonya lagi. Next. Aduh. A few moments later. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Oke, video pertama terbukti meresahkan memang ya. Meresahkan. Dan lanjut lagi ke video kedua nih, kita lihat sama-sama coy. Oke, pertama-tama dia pakai baju astronot yang baru dan pakai helm apa tuh? Astronot juga ya? Iya, helm astronot juga. Oh, dia ke bandara, oke. Pesawat. Kita lihat coy, kita dia ngapain? Hop. Naik pesawat. Oke. Masuk. Kita liatin caranya ya. Klik on the pilot. Oke, nanti catat ya. Klik on the pilot. Baru emergency. Terus habis itu ngapain? Ya. Memang Leos kalau punya masalah sini cerita. Memang ya. Bang Leos ya. Bang Leos kalau kita tahu alamatnya nanti saya mampir Bang ya. Ya. Kita ngobrol, gitu kan ya? Salamin ya. Punya masalah apa Bang Leos tiba-tiba begini. Hebat sekali tuh kan. Tuh kan? Serius ini. Dari ngambil apa, dari masuk pesawat, ambil job pilot, terus klik emergency yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dan langsung keluar yang jelas-jelas kalau keluar tuh harusnya bandara ya. Ya udah, langsung aja kita buktikan ya. Nah, kita sudah menggunakan baju astronot ya. Kita sudah menggunakan baju astronot seperti ini, udah pakai helm walaupun helmnya beda ya. Mungkin ya enggak apa-apa lah gitu ya Bang Leos ya. Enggak apa-apa lah ya. Oke, pertama-tama dia loncat-loncat dulu tadi di sini. Baru kita lari di sini. Lari ke bandara, enggak boleh pakai ini, enggak boleh pakai kendaraan. Oke. Lari ke bandara ya. Go, tungguin
Nah, sudah sampai di bandara, ucapkan assalamualaikum. Oke, okay, assalamualaikum. Langsung ke sebelah sini. Set. Oke. Okay. Ayo. Ayo sini sini mana Nabila? Nabila, sini ayo. Belum. Langsung. Nah, itu Nabila, oke. Okay. Udah bertiga nih langsung masuk ke pesawat. Tuh ya. Masuk. Habis di pesawat, langsung kita ke auto apa kokpitnya? Kokpit. Ya, langsung sebelah zoom, sini. Di zoom dulu, di zoom dulu. Di zoom dulu ambil pekerjaan. Set. Sudah ambil pekerjaan, baru klik emergency. Nah, sudah bunyi emergensinya. Langsung keluar lagi, yuk sini. Keluar. Dan tiba-tiba jeng-jeng-jeng. Nah, langsung tembus ya. Boleh. Keren sekali. Kita lihat lagi coy, komentar-komentar para orang-orang ya. Nah, pertama-tama gaya lari aja beda sama yang akhir. Jelas bang, jelas gitu ya. Pindah game dia kurang asem, jelas. Dan bocil pun mencoba, termasuk W nih, apa nih? Ya, kita bukan nyobain bang ya, kita ya nyoba sambil ngereaksiin bang ya. Nah, terus soalnya lagu iklan burger, oke, pindah game. Nah, ada yang marah-marah pakai bahasa apa nih, gak tahu ya. Gak paham, oke. Tuh ya pokoknya seperti itu komentarnya. Boleh. Oke lah, terakhir teman-temannya, terakhir ya kita reaction 3 video aja ya teman-teman ya. Gak usah banyak-banyak, nanti kita stres ya, kita pusing ya liatnya ya. Oke, ini selanjutnya masih dari Squid Game Squid lagi. Game. Oh. Scary Brookhaven Hex You Should Try Out ya, yang katanya harus dicoba. Ya udah kita putar dulu coy. Kita lihat dulu. Ini dari Bang Leos juga ya, Bang Leos. Oke. Okay. Nah, dia pertama goyang-goyang. Oh, dia pakai mobil ini, tandain. Warna biru ya, warna dia biru, ke motel, ya? Ke motel. Dan dia agak zoom-zoom dikit. Dan harus tiba-tiba pindah seperti itu memang. Kenapa sih? Hebat sekali. Boleh ya, kayaknya tidak perlu dipraktekkan karena ya begitulah teman-teman ya. Kalian lihat ya, kalau kalian mau praktekkan silakan. Tuh ya, pakai mobil biru ya. Biru baru agak di zoom-zoom dikit dan tiba-tiba dia ganti baju. Iya, memang. Langsung tembus WC yang Squid Game. Iya, Squid Game tuh ya, langsung dia bermain gamenya si kakek ya. Aduh. Eh, kita baca komentar-komentar dulu. Ini dari ada Lia Wibusov, ganti map. Ya udah biasa. Gue enggak bisa. Ya chill, memang enggak bisa chill. Mau sampai game Brookhaven update ya, segimanapun kalau update-nya enggak tentang Squid Game, enggak akan bisa. Tuh. Ada yang ngomong fake jadi fake nih tulisannya. Fake. Harusnya fake jadi fake ya. Oh, fake. Terus siapa? Tanya sama Bang Shanin, siapa Bang Shanin? Oke, terus nah, ngegas Bang. No. Dari no, Sabia, no. Neng jangan ngegas neng kau. Ya, kau bab penipu nomor satu ya ampun. Untung enggak ini ya, enggak ditambah i ya, jadi bab doang bab ya. Bab aja. Ya. Lol. Not bro, pause ya gitu, noise edit memang ya. It's real. Saking bocil ya, memang bocil ya, jangan ditanya cil. Ya ampun. Nice edit sambil ketawa-tawa ya. Bilik kosong je. Oke. Oke teman-teman, BTW seperti itulah ya. BTW kita cuma pengen ngereak yang katanya meresahkan. Dan juga kita apa tadi nge-review ruang rahasia baru ya. Ya jadi yang dari real di antara yang kita mainin tadi cuma ruang rahasia yang saya tunjukin coy ya. Itu yang real ya. Mungkin sisanya terserah kalian mau coba atau enggak. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. BTW kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.